Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di tanggal 16 dari minggu saya berkesempatan lagi buat hunting di Selayang Bawah, dan sekarang kondisinya macet sekali. Yang biasa tempat kita hunting daerah situ ya. Dan di sini view yang terbagus. Oke lah, kita lanjut aja ke lokasi yang biasa tempat kita hunting. Oke. Nah, itu namanya. Sekarang saya sudah sampai di tikungan tanjakan Sila yang bawah ya kan. Bus Epastar yang ketemu di jalan tadi ya. Dan di belakang juga ada Padang Palembang, Epastar. Nah, barusan saya tanya nih sama abang ini, katanya di atas ada bus rusak, tapi nggak tahu busnya bus apa ya kan, pariwisata, apakah reguler? Tapi sekarang udah mulai lancar, lantaran udah bagus lagi ya. Nah, di situ ada bus ALS dan bus Kurnia yang mau ke Medan. Yoi. Kurnia. Nah, tadi di belakang Kurnia ini ada bus Transport Express Jaya ya kan. Nah, kebetulan nih ada bus Transport Express Jaya. Yoi. Dan soalnya tadi ketemu di jalan transport ini di belakangnya Kurnia ya kan. Yang mau ke Jawa nih. Di sini ada bus pariwisata yang lagi mengarah ke Pariaman ataupun Padang. Yang uniknya memakai sasis lama dan liverinya pun seperti liverinya bus transport ya kan. Agak-agak mirip dikit lah. Jadi bisa flashback ke masa dulunya transport. Tuh. Rombongan ziarah. Oke. Ya, sekarang hari Minggu, makanya sih banyak bus pariwisata yang lewat. Yang mau ke Pariaman ataupun Padang, yang dari Pariaman menuju Bukit Tinggi ataupun Padang Panjang juga rame. Truk box. LBJ Transport yang mau ke Jakarta. Lubuk Basong Jaya.
Yoi. Jadi kalau misalkan saya datangnya telat ke sini ya Dosenaman ya, bus-bus yang ke Padang ataupun dari Priaman menuju Pulau Jawa itu tinggal sedikit. Tapi jam-jam segini, jam-jam 11 dan jam 12 itu bus yang bakalan ke Medan, Padang Medan ataupun Pariaman Medan. Oh, ada telolet. Baturi ya kan. Satu Nusa yang mau ke Medan, Padang Medan. Oh, bakal. Nah, dan jalan-jalan lagi nih buat ngambil momen di dekat tanjakan dan tikungan itu ya. Nah, di situ terlihat ada bus NPM sama tempat pisar yang mau ke Medan Firkansa Ganesha. Yoi. Sempati Star yang mau ke Medan. Ayo. Sempati Star tadi juga ada ALS, Kurnia, dan ini NPM, dan ini Sempati Star yang mau ke Medan. Alika pariwisata. Yuk, Putra Tunggal. Jadi kalau untuk bus yang ke Medan ya, Dosenamannya, ALS, Kurnia, NPM, Sempati Star udah pada lewat. Dan tadi yang bus ke Jawa ada Transport dan Lubuk Basung Jaya. Jadi tinggal Putra Pelangi nih yang belum masuk ke jalur ini, yang belum ketemu ya kan. Pariwisata Nyaman Holiday. Thank you.
Nyaman Holiday. Wes. Mantap. Big busnya ya kan? Satu Nusa yang dari Medan menuju Kota Padang.